Gue Zelwinters dan selamat datang di video ini. Di video kali ini gue mau gacha nih guys. Kali ini gue mau gacha equip down. Nah dari mana gachanya? Tentu aja dari refinery guys. Jadi ya di sini gue mau ngasih tahu ke teman-teman kalau refining gue udah level 20 dan gue bisa ngebuka superb refiner. Berarti gue tuh udah bisa nge-refine impure dan ya kalau hoki gue bakal jadi down gitu guys. Atau kalau udah 10 titiknya udah terpenuhi ya, gue bakal dapet down. Dan ya, kenapa gacha? Kenapa ini disebut gacha? Karena beberapa equip down tuh harganya masih mahal guys. Oh ya, by the way, gue mau ngasih tahu ke teman-teman tempat top up yang keren banget nih guys. Ini tuh ada namanya warunggamers.id. Ini tuh tempat top up yang menurut gue bagus banget. Soalnya cepet banget guys, gue baru konfirmasi aja udah langsung masuk ember ke gue. Dan jelas ini 100% legal ya. Dan tentu aja udah paling murah nih guys. Teman-teman bisa langsung cek link di deskripsi buat link pembeliannya. Di sana juga ada Instagramnya. Oke, teman-teman yang mau top up silakan langsung ke warunggamers.id guys. Nah oke, langsung aja, nggak pakai lama. By the way, kalau teman-teman punya equip udah di ini ya, udah di storage, tetap bisa masuk ke sini. Jadi teman-teman bisa langsung refining aja ke sini. Mungkin sebelumnya gue mau ngasih tips dikit ya, gimana caranya naikin level refining. Pertama teman-teman bisa bikin-bikin plan equip apapun di sini. Ini tuh akan nambah refine mastery. Mungkin ini gue coba contohin kayak gini. Misalkan gue bikin iron pauldron ya. Ini bahu gue lihat dapat berapa. Nah dapat refining mastery 40. Dan kalau teman-teman refining di sini juga ya, teman-teman refine di sini. Ya, ini juga teman-teman bakal dapat refine mastery. Nah, ini nih, ini yang kebuka. Jadi teman-teman harus level 20 masterinya ya. Untuk ngebuka yang namanya excellent refiner ini. Nah, oke, nggak pakai lama, segitu tips singkatnya. Jadi ya, semoga teman-teman bisa cepet naikin level masterinya biar bisa gacha kayak gini, guys. Dan ya, semakin refinery-nya tinggi, teman-teman juga lama-lama akan bisa gacha equip gold. Dan itu ya, itu end game, guys. Nah, gitu. Oke, kita langsung aja. Sekarang di sini gue masukin karena di sini butuhnya 1600, jadi ini tuh gue akan masukin yang impure-impure-nya doang. Jadi yang unsold tuh tetap gue simpan buat next refiner ya, kecuali kalau udah kebelet lah gitu. Oke, gue langsung masukin aja. Mungkin gue akan cepet-cepetin. Oke, yang pertama gue dapat unsold ya. Nah, cuman yang gue penasaran tuh kalau dot di atasnya ini udah ini guys, udah maksimal ya. Gue pengen tahu juga nih guys, kira-kira apa yang gue dapat guys. Oke, unsold lagi. Nah, ini gue mau ngingetin, pastiin teman-teman udah nandain mana yang statnya bagus nih. Misalkan di klik kayak gini nih. Kalau teman-teman ada yang suatu waktu statnya bakal dipakai, jangan sampai masuk ke refinery guys, karena bakal hilang guys. Jadi ya teman-teman pastiin, pisahin, tandain gimana kayak gitu caranya ya. Biar teman-teman bisa bedain mana yang kepake, mana yang enggak gitu. Kalau gua nandainnya yang gua akan refiner, gua akan taruh di storage yang gua akan refine ya. Gua akan taruh di storage, tapi kalau yang enggak gua refine, kalau di sana sekiranya akan ada stat yang gua perluin, gua bakal ambil dulu guys. Gua masukin ke tas. Gua masukin ke tas gua gitu. Jadi enggak akan kecampur guys. Oke, guys, dapat down ring dan nih gua dapat 2 stat merah guys. Melee damage reduction sama armor pierce ya. Kalau stamina kita under 28%. Ini lumayan guys. Oke, kita terusin. Nah, ini guys. Dot di atasnya udah nyala ya. Udah 10. Dan ini udah pasti down kayaknya ya. Atau atmos bisa jadi. Gue gak tahu juga ya. Semoga atmos. Cuman gue gak terlalu berharap sih. Cuman ya udahlah ya. Kita coba aja. Ini butuh fire. Terus kita masukin. Yang gue rasa gue punya banyak banget guys. Ini armor-armoran tuh gue punya banyak banget. Jadi gue akan duluin ngabisin armor-armoran guys. Kayak gini. Oke. Please. Bagus. Oh down ternyata. Cuman gak apa-apa. Down.
Dan ya statnya cuma 4, ini daunnya jelek ya. Cuman ya kalau dapatnya daun pun nggak apa-apa, teman-teman bisa simpan atau ambil statnya atau ya apapun itu ya. Oke, gue bakal terusin lagi guys. Oh iya, dan ternyata ini tuh ada chance buat jadi plan-nya doang guys. Jadi ternyata nggak selalu dapat equip-nya, ada chance buat dapat plan-nya doang. Cuman ya nggak apa-apa, kita bisa naikin refine mastery dari situ. Dan lumayan banyak guys, kalau kita bikinnya down. Nah, dapat down lagi guys. Padahal belum nyala ya. Dotnya cuma dapat down lagi. Jadi ya ini benar-benar random guys. Dan ini gue ngerasa down gue udah banyak banget dapat dari sini. Ya, sekalian ngabisin stok equip ungu gue ya. Karena gue dapat banyak banget. Gue nyari Radiance, gue nyari Celestial dari Legend ya. Jadi, waduh, plan lagi. Gak apa-apa lah. Gue dapat banyak banget senjata-senjata ungu dari sana ya. Dari para-para legend itu guys. Oke, ini nyala lagi yang kedua ya. Ini udah dua puteran, kita lihat apakah kita dapat yang bagus. Oke, kita lihat dapat apa. Oke, down bow, lumayan, mungkin ini akan kepake ya. Karena ya gue biasanya akan tetap pegang panah buat mobility aja guys. Oke, ini nyala lagi ya, yang kesekian, gue lupa udah nyala berapa kali. Dan ya mungkin ini terakhir karena gue lihat stok impure gue udah habis kayaknya guys. Tinggal unsoul sama down, mungkin gue nggak akan masukin ke sini guys. Jadi mungkin gue bakal tunggu level refine selanjutnya ya, di step berikutnya biar gue bisa dapetin hal yang lebih tinggi lagi, equip yang lebih tinggi lagi gitu guys. Jadi kayaknya ini sayang kalau gua pakai gitu. Impure Kilo X-Bow. Mana yang terakhir? Mana impure? Rumble Gun. Kini aja, Rumble Gun aja. Oke, okay. Yang terakhir. Oke, okay, gua dapat down Twin Blades. Ini statnya bagus ya lumayan. Ada critical 76 guys. Ini tinggi ya dia, critical dari down twin blades ini. Oke, gitu teman-teman. Nah, di sini gua mau ngeliat ini. Gua dapat apa aja? Oke, tas gua berarti sampai 12.000 menampung semua equip. Nah, ini nih. Ini yang baru-baru gua dapat, guys. Ini banyak down juga ya. Ini gua liatin. Gua dapat 1 down 2 3 4 5 Oke, kayaknya 5. Oke, guys, gue dapat 5 down dan tuaga 46 juh. Dan ya, mungkin 15-an unsoul ya. Gue dapat 15 sampai 18-an unsoul dan 5 down. Dan nanti gue lihat mana stat yang bisa gue pakai dan
mana yang bisa gue jual, gitu teman-teman. Jadi menurut gue refining ini adalah salah satu cara buat dapetin ruby juga ya, karena mungkin sekarang ini belum banyak yang sampai ke 20 dan mungkin equip down tuh masih ada harganya gitu. Mungkin makin kelamaan harga equip down nggak setinggi ini, jadi ya sekarang ini cepetin buat naikin level refining dan bisa jual-jual barang gitu. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa dapet senjata down yang teman-teman pengen, misalkan kayak Divine Cutgirl atau apa gitu ya, atau Heavy Sword atau Sniper Handgun dan lain sebagainya gitu. Gitu teman-teman. Dan ya selain buat cari ruby, ini juga bisa dipakai buat cari stat. Kayak gini, gue tuh tadi nemu karena gue ada sniper ya. Nah ini gue dapet stat sniper yang menurut gue akan gue masukin nih guys. Jadi gue tuh dapet range damage 5% kalau HP gue di atas 72% gitu guys. Jadi ini mungkin buat sniping ya. Ini oke, dan di sini juga gue dapet Unsoul Skyfire X-Bow. Ini juga ya teman-teman juga pasti udah banyak liat video gimana caranya cari resource pakai ginian guys. Gitu, jadi kalau teman-teman punya Skyfire X-Bow mendingan disimpan aja. Jadi teman-teman bisa cari resource pakai ginian. Banyak video-video yang udah beredar gimana cara nyari resource ya pakai ginian. Jadi kayak gue nggak perlu jelasin lagi gitu guys. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga tips dan gacha gue ini bermanfaat ya. Jadi teman-teman siapa tuh termotivasi buat crafting-crafting atau buat hunting-hunting legend, dan ya dropannya bisa dipakai buat gacha di sini gitu. Semoga teman-teman dapat down yang bagus gitu teman-teman. Oke, kayaknya segitu aja video kali ini. Support terus channel ini karena gue bakal terus ngasih guide-guide yang tentu aja bermanfaat dan ya menarik juga gitu tentang Chimeral ini guys. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman lain yang siapa tahu butuh informasi tentang Chimeral ini guys. Sampai ketemu di video gue yang lain, and see you guys.